Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Windaisa. Kali ini aku mau nge-share bagaimana cara untuk membekam pada pasien insomnia atau susah tidur. Insomnia adalah kondisi di mana seseorang merasa sangat sulit tidur, tidak bisa tidur nyenyak atau keduanya. Penyebabnya yaitu bisa stres, kebiasaan tidur yang buruk atau terlalu banyak makan dan lain-lain. Baik, aku di sini mau nge-share bagaimana untuk terapinya, yaitu dengan cara berbekam. FYI, ini aku habis nyuci kok bekamnya ya teman-teman. Ini sudah bersih semua. Ini udah aku semprot pakai alkohol juga. Langsung aja yuk teman-teman, kita tonton video ini. Keep on watching. Pertama, aku mau melemaskan otot-ototnya terlebih dahulu dengan cara memijatnya dengan menggunakan minyak zaitun. Atau dengan cara menarik kulit dengan kop, lalu kita geser-geser dengan searah tulang rusuk. Itu tujuannya agar otot-ototnya bisa menjadi lemas dan kalau di kop tidak merasa sakit. Selanjutnya, waktunya kita mengekop bagian titik-titik untuk insomnia ya teman-teman. Sebelumnya kita tanyain, sebelum menyedot kita tanyain apakah terlalu kencang atau tidak, sehingga tidak menyakiti tubuh pasien. Pastikan ada jarak di antara kop kira-kira 2 jari ya teman-teman, agar tidak berdempetan. Kop yang di kepala itu di antara garis tengah kepala ya teman-teman. Lalu kita selimutin tubuh pasien yang tidak dibekam ya teman-teman, agar tidak masuk angin. Oh iya, pastikan kipas di rumah kalian atau AC dimatiin dulu ya teman-teman, agar tidak masuk angin. Setelah semua titik-titiknya dikop, ini ditunggu kira-kira 5 menitan. Setelah keluar uap panas yang berada di tubuh, terus kita kendorkan, lalu kita kencangkan lagi seperti itu ya teman-teman. Kuning-kuningnya ditarik ke atas, setelah itu ada bunyi cus gitu. Terus setelah itu dikop lagi. Kali ini aku mau bekam metode bekam basah ya teman-teman. Sebelumnya kita siapin alatnya terlebih dahulu. Ini aku pakai pen lanset, dan lansetnya ukuran 22. Ini agak enggak muat sih teman-teman di pen lanset aku. Ini aku ulang pengekopan sebanyak 3 kali dalam 5 menit ya teman-teman, agar kulit yang berada di dalam kop itu menjadi tebal. Jadi sehingga kalau kita menusuk pakai jarum,
tidak terasa sangat kesakitan si pasiennya. Penutup pen lanset aku buka ya teman-teman, soalnya nggak enak karena nggak sesuai ukurannya. Kalau kalian mau beli pen lanset ini, tanya dulu ke penjualnya ini ukurannya sudah pas apa belum dengan lanset jarumnya ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, kulit di dalam cup sebelum kita tusuk menjadi tebal dan merah sekali. Nah ini sudah keluar semua darahnya. Darah yang menggumpal itu berarti darah yang kotor ya teman-teman. Kita tunggu selama 5-7 menit aja, jangan kelamaan. Nanti kalau kelamaan kulitnya bisa melepuh loh teman-teman. Jadi hati-hati ya, jangan lupa diwaktuin. Nah seperti itu teman-teman, darahnya menggumpal. Di sini aku nggak menggunakan handscoon, yang penting nggak kena darahnya ya teman-teman. Kita lap dengan tisu. Setelah itu kita cup lagi di bagian yang sama untuk mengeluarkan sisa-sisa darahnya ya teman-teman. Lakukan hal yang sama di bagian yang lain ya teman-teman. Kita tunggu 5 menit lagi ya teman-teman, seperti yang pertama tadi. Lalu kita kendorkan lagi, dilap lagi, dan kulitnya mengeluarkan darah putih sebagai tanda adanya peradangan ya teman-teman. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Kalau kalian waktunya pas dan tepat itu nggak bakal muncul lepuhan ya teman-teman. Nah sudah selesai, kita beresin alatnya terlebih dahulu. Pastikan si pasien tidak mandi setelah ini ya teman-teman, untuk menghindari masuk angin. Terima kasih sudah menonton. Aku minta maaf kalau aku ada salah kata dalam pengucapan ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.